Pak Abiyadi, kalau tadi kan kita sudah bicara infrastruktur fisik begitu ya, menjamin keamanan dan juga kenyamanan. Lalu bagaimana dengan temuan ombudsman soal servisnya? Karena kan klaim dari keluarga bahwa sudah melaporkan hari itu, meminta akses CCTV, tapi tak diberikan juga. Pak Abiyadi. Nah itu, jadi, tapi saya izin sebelum sampai ke situ, saya juga kan mengamati kondisi ruangan lift di tempat lain. Ya, saya ingin jelaskan itu dulu sedikit ya. Jadi begini, kan saya bandingkan juga di ruang lift CCTV yang lain. Jadi saya mencoba, misalnya kita mencoba, kan ada beberapa dari kami, kan ini kamera yang beredar sekarang ini, kan ini aslinya kita lihat kemarin langsung di ruang CCTV ya, di ruang kontrol itu yang besar ya. Jadi kemudian dari situ kita lihat gambarnya itu lebih baik. Lalu kemudian dari situ kita lihat tidak terlihat ada informasi-informasi tentang penggunaan lift di dalam lift misalnya ya. Jadi nggak terlihat dia ada informasi tentang penggunaan lift ini di dalam lift. Contoh misalnya ya, karena ini dua pintu, mestinya menurut saya sebagai orang awam yang pengguna layanan di situ sudah terinformasi seharusnya bahwa lift ini ada dua pintu, ya. Kemudian juga penggunaan-penggunaan lain, gitu ya. Tapi kemarin itu tidak kita lihat di lewat CCTV. Nah, saya bandingkan kemudian di lift lain, ruang lift lain. Di situ ada beberapa tombol emergency ya. Jadi tombol emergency itu saya bandingkan, ini di ruang lift lain. Saya bandingkan, kami coba tes itu tombol emergency calling ya. Jadi mungkin ini kalau dipencet itu bisa kita bicara, mohon maaf saya mohon dibantu saya terjebak dalam lift misalnya. Tapi itu seperti semalam itu nggak berfungsi. Tapi ini saya coba di lift lain ya. Lalu kemudian emergency lonceng. Jadi kalau mungkin kita pencet itu akan bunyi lonceng. Nah, hal-hal ini menurut saya mungkin sederhana, tapi ini menjadi sangat penting untuk sebagai bentuk jaminan keamanan dan keselamatan kepada setiap para pengguna lain yang diberikan oleh para penyelenggara pelayanan publik itu yang. Nah, soal laporan, memang saya semalam kemarin mendengar keterangan dari keluarga korban ya. Jadi setelah dia lapor, itu memang dia dibawa katanya ke ruang CCTV. Lalu kemudian di situ dilihat, tapi tidak sampai setengah jam untuk melihat. Yang anehnya memang menurut keluarga korban, dia sudah menjelaskan lokus kejadian di lift. Sebetulnya setelah dia menjelaskan lokus kejadian di lift, itu sebetulnya sudah sangat memudahkan untuk pencarian. Ya, tapi sayangnya kan itu nggak dapat. Memang diketahui ada, kalau menurut informasi kemarin kepada kita, ada sekitar 600 di situ CCTV kamera ya. Nah, tapi dengan penjelasan bahwa dia sudah menjelaskan lokus kejadian di lift, sebetulnya itu sudah gampang. Karena di bandara ini hanya ada 4 lift. Tinggal fokus sebetulnya kepada 4. Dan jamnya juga sudah diberitahu. Saya kira sudah gampang sekali mendapatkan informasi itu. Nah, sayangnya layanan informasi itu yang tidak bisa dia dapatkan. Yang mirisnya kemudian yang hanya tidak sampai satu sekitar setengah jam itu di ruang kontrol CCTV, dia kemudian dibawa ke terminal karena antara terminal dengan ruang kontrol CCTV itu ada beda gedung. Nah, setelah dari ruang kontrol CCTV dia diantar lagi ke ruang terminal. Ruang terminal itu petugas kontrol CCTV itu menyerahkannya kepada petugas di terminal. Lalu kemudian di terminal dia didampingi sebentar, tapi akhirnya kemudian dia ditinggal sampai jam 3 pagi dia di situ. Ini saya kira yang sangat ironis ya. Jadi jam 3 pagi dia mencari di situ tanpa didampingi oleh pihak bandara. Itu informasi kemarin yang kita dapat dari pihak keluarga korban. Nah, dalam perspektif pelayanan publik saya kira ini sangat ironis ya. Mestinya di sini ada unit pengelolaan pengaduan. Ya, Undang-Undang 25 tahun 2009 menyebutkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik harus wajib menyiapkan unit pengelolaan pengaduan yang bisa diakses oleh publik setiap kapanpun ketika dia komplain tentang layanan penyelenggara pelayanan publik itu yang tidak ada.